Kembali lagi di Takum Tanya-Tanya Peserta Kuantum. Oke, di episode kali ini kita akan bahas tentang perjalanan Mbak Lia kenapa memilih menjadi teknisi. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ini dengan Mbak Mulia, biasa dipanggil dengan Lia, asal dari Jambi. Say hello dulu dong Mbak. Halo. Mbak Lia, kemarin kan waktu testimoni mungkin teman-teman yang lain udah pada tonton nih, udah kita upload di YouTube. Nah, ada beberapa kisah Mbak Lia yang belum teman-teman tahu nih. Perjalanan Mbak Lia sebelum ke LPK Kuantum, bahwasanya Mbak Lia sudah pernah kursus di tempat lain. Boleh dong Mbak diceritakan, kenapa sih Mbak sudah kursus di tempat ini? Kenapa kursus lagi ke tempat kita? Boleh Mbak? Ya kan awalnya browsing-browsing cari tempat untuk apa namanya pelatihan. Nah, terus ada tempatnya nggak selesai sebutin. Itu udah daftar ya kan, kita dapat infonya dari internet, jadi baca-baca kan. Nah, di situ katanya dapat buku, terus alat-alatnya lengkap. Biayanya sih sama di sini. 3,5. Ada ya, ada mes juga tapi buat cowok. Terus yang paling penting tuh saya lihat mulai belajar jam 1. Jam 1 jadwalnya, sampai selesai jam 6. Singkat banget ya? Iya. Pembelajarannya selama? Selama 1 bulan sih tapi. Mulai dari jam 1 siang sampai dengan jam 6 sore selama 1 bulan. Iya. Oke. Oke. Terus hari pertama masuk jam jam 1 kan ya? Di ya di jam 1. Di schedule jam 1 sampai jam 6. Sampai di sana itu di hari pertama nggak mulai jam 1, mulainya jam setengah 2. Oke. Terus yang ngajarin juga teknisi yang ada di situ. Tuh, jadi bukan enggak ada instrukturnya. Oh. Itu selama 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan. Ya. Terus juga semakin lama hari kedua, hari ketiga gitu. Mulainya jam 2, pulangnya jam 5. Mulainya kadang setengah 3 karena di sana kan teknisinya sistemnya bagi hasil. Jadi kalau ada garapan dia pasti ngerjain dulu. Karena kan ada uang masuk kan buat dia gitu. Ketika ada garapan masuk, mereka harus mendahulukan apa yang garapan dibanding mengajar kan? Iya, mungkin dianya gitu kan. Gitu. Jadi terus juga alat-alatnya nggak lengkap. Kalau mikroskop sama PSU sih lengkap. Cuman ada 1-2 yang rusak gitu. Terus juga meja untuk praktek ada 6. Yang kursus ada 8. Praktek? Meja praktek ada 6. Pada saat itu Mbak Lia itu pesertanya ada 8 ada orang. Ada 8. Tapi meja untuk itu cuma 6. 6 orang. Udah termasuk untuk teknisi? Enggak, teknisi lain. Beda lagi ya, teknisi. Jadi siapa yang datang terlambat, ya dia nggak dapat meja buat praktek gitu. Jadi kan kalau kita mulai jam 1 ya. Jadi saya biar dapat tempat, datangnya mungkin setengah 1 udah sampai di tempat gitu. Itu pun ya yang telat nggak kebagian. Gak kebagian tempat, jadi duduknya ya di kursi biasa, terus kita kan belajar pakai layar gitu. Nah, proyektor ya? Ya, bukan proyektor, LCD gitu, jadi dia dari laptop, kita nonton gitu. Sambil dijelasin. Cuman? Jadi yang 2 orang itu ibaratnya kalau yang 6 saya simpulkan kembali, kan ada 6. Itu mejanya gini, jadi yang 2 orang itu hanya berdasar kursi doang? Iya. Tidak dapat alat semuanya itu enggak? Enggak. Kursi doang. Okay. Cuman kalaupun harus praktek, mereka dibolehin pakai meja teknisi kalau lagi nggak dipakai, kalau teknisinya lagi nggak ada garapan gitu. Nah, terus juga kalau yang kayak pinset, terus sikat IC ya, sikat IC, fluk, lima pasta, solder itu nggak lengkap. Ya. Solder wick sama soldernya juga nggak lengkap. Oh, itemnya berarti. Jadi kalau misalnya kita teori dulu, setelah teori kita praktek. Pas praktek itu jadi orang 8 kumpul di satu meja. 8 orang jadi satu meja? Iya, karena soldernya nggak ada. Soldernya cuma satu yang bisa dipakai, itu pun kalau lagi nggak dipakai sama teknisi. Kita boleh pakai. Ketika solder dipakai teknisi, berarti kita harus di lab pembelajaran sampai dia selesai baru kita mulai belajar. Iya. Oke. Itu itu sampai pertemuan ke-6. Kalau enggak 5-6 gitu ya. Terus pertemuan ke-6-nya rasanya ada instrukturnya, cuman ya kita kan di awal dikasih buku. 3 dikasih buku untuk Android,
iPhone. Gak tahu saya satu lagi apa. Cuman saya tanya, Mas, ini bukunya nanti kalau kita mau mulai pelajaran dibawa nggak? Nggak usah, bukunya nggak usah dibawa, katanya. Karena bukunya itu kita nggak belajar dari situ. Terus kan pasti kita mikir, ini bukunya buat apa gitu. Oke, ya benar. Kenapa kita diberikan buku tapi kita nggak belajar dari situ. Iya, benar. Fungsinya apa? Iya. Terus sampai kosan saya buka. Nah, itu tentang iPhone yang iPhone sampai iPhone 6 gitu. Oh, jadi bukunya itu buku pembelajarannya mulai dari iPhone yang lama cuman sampai iPhone 6 doang. Iya. Oke. Okay. Nah, jadi kalau nggak ada gunanya buat apa saya baca gitu kan? Jadi nggak dibaca. Sempet sih dibaca, cuman karena kan kita nggak ada ilmunya jadi bingung ini pelajarannya tentang apa gitu. Jadi nggak pernah dibawa. Terus juga instrukturnya itu kalau menjelaskan nggak apa ya, Mbak? Nggak berurutan gitu. Jadi kita bingung ini pelajarannya yang mana. Oh, secara gitu. Teori berarti tidak berurut. Beda iya. Kalau untuk kita yang sekarang kan, oh materi hari ini A, materi hari ini B, C, sampai Z. Jadi kalau di sana kondisional. Jadi ketika materi hari ini A, dia menjelaskan misal tentang pergantian tutor, pergantian CD. Ketika ada pertanyaan ke software, beliau akan menjelaskan ke software lanjut. Iya. Oh, berarti tidak ada rutenya masing-masing, tidak ada kolomnya. Jadi hari ini kita belajar apa kita nggak tahu, besok kita mau belajar apa kita juga nggak tahu. Totalnya Mbak berapa lama nih di sana pelatihannya? Kalau nggak salah 6 kali pertemuan, habis itu saya mikir ini kayaknya nggak cocok. Soalnya kan nggak efektif, saya nggak masuk juga gitu. Soalnya 6 kali pertemuan yang saya pelajarin cuma bisa angkat pasang konektor aja. Sama. Selama 6 hari pertemuan di sana, dan Mbak kategori aktif datang di awal agar duduk dapat alat, cuman dapat pasang ilmunya ya cuman itu aja. Ya satu lagi cetak IC itu pun masih belum bisa kan. Gitu. Singkat ya 6 hari udah cetak IC. Ya itu makanya karena enggak berurutan tadi, enggak ada ininya. Gitu. Tapi itu Mbak udah bayar semua main pergi-pergi aja gitu. Apa enggak rugi gitu? Enggak. Saya sih baru bayar DP waktu itu karena kan saya tuh sebenarnya emang dari awal ragu. Cuman karena apa ya? Saya mau coba dulu gimana pembelajarannya gitu. Makanya waktu itu saya bayar 10%. Oh, tapi ketika kita bayar 10%, kita tidak lanjut tidak apa-apa. Sebenarnya suruh bayar, tetap harus di luar. Terus tapi saya jelasin saya kenapa harus bayar, soalnya kan ilmu yang didapat nggak ada. Saya bilang saya cuma bisa angkat pasang konektor. Sebenarnya kalau angkat pasang konektor saya juga udah belajar di rumah gitu. Sebenarnya udah bisa. Cuman kan itu di apa namanya? Tinggal di dia ngarahin aja gitu. Berarti secara teori Mbak benar-benar tertarik ya untuk menjadi teknisi handphone. Iya. Karena kalau seandainya Mbak yang tipikal coba-coba atau sekedar pengen disuruh orang aja, ketika saya pribadi mendapat pelatihan yang pertama itu alah mampus udahlah nggak usah lagi gitu biasanya. Tapi Mbak ini tetap gigih nyari. Nah, di mana Mbak ketemu LPK Quantum? Sebenarnya tahu LPK Quantum tuh udah lama, udah mungkin 3 tahun yang lalu juga udah tahu. Oh, gimana nih? Tunggu, kita luruskan. Mbak Lia sudah tahu LPK Quantum 3 tahun yang lalu tapi kursusnya di tempat lain. Karena kan saya jauh. Terus kemarin karena saya sekalian ngantar keponakan kuliah di kuliah gitu kan. Jadi ya udah saya cari tempat terdekat gitu. Oh, sudah tahu LPK Quantum lama, cuman karena ngantarkan si anak ini kuliah, jadi cari yang terdekat dari dia, dapatlah LPK tersebut. Iya. Oke. Okay. Dapat karena enggak sesuai, terus saya bilang enggak cocok. Saya mau pindah, mau cari yang gimana caranya saya tuh bisa. Belajar, saya kan belajar mau bisa, kan kita bayar gitu. Kalau kita nggak bisa, buat apa kita bayar mahal-mahal? Setuju. Gitu. Nah, Mbak udah ngerasakan kekecewaan nih di tempat A. Apa yang Mbak rasakan kecewa di tempat kita? Ya makanya sebelum saya daftar ke sini, saya udah chat Mbak Ika, saya tanya, Mbak alatnya lengkap nggak? Proses belajarnya gimana gitu? Terus saya juga nanya apa wilayahnya, karena saya dari jauh kan berarti saya harus ngekos. Iya, benar. Ya itu dibantu semua sama Mbak Ika. Terus saya disuruh pilih meja, saya bilang saya mau yang ada mikroskopnya, makanya jadi dipilihin Mbak Ika di depan gitu.
secara teori nih apa yang dijelasin Mbak Ita, Mbak Ika dari Mbak, kita kategorikan kayak antisipasi banget nih kegagalan yang pertama. Sesuai nggak sih apa yang dijelasin sama Mbak Ika sama apa yang Mbak dapatkan? Sesuai. Puas ya sejauh ini? Sejauh ini puas. Nah, 6 hari Mbak di pelatihan yang kemarin, yang Mbak cuman bisanya angkat pasang konektor, yang kita simpulkan ya, karena kan Mbak memang sudah ada basic otodidak ya. Yeah. Nah, ketika sampai sini nih 10 hari kita pembelajarannya. Kalau yang di sana 6 bulan kan di sini kita cuma 10 hari. Selama 10 hari sini apa sih yang upgrade dari Mbak atau sama aja? Oh iya. Kalau selama 10 hari di sini banyak O-nya. O-nya. Oh gini gitu. Jadi gitu. Kita banyak O. Berarti yang tadi kan ternyata kayak gini. Iya, jadi berarti ketika instruktur jalan berarti aku kemarin salah. Jadi caranya seperti ini. Rutenya berarti di sini O-nya dulu. Iya, O-nya dulu. Untuk eksekusi mungkin yang mungkin upgrade banyak sih. Banyak. Boleh dong Mbak diceritakan. Ini kan kita ngadain podcast nih biar pengetahuan nih sama teman-teman. Kita real testimoni bukan yang gimana-gimana banget gitu. Yang pertama sih dari Borneo ya. Cara pakai skematik itu kan yang paling penting. Nah, itu juga sebenarnya saya udah browsing-browsing juga di YouTube caranya, cuman masih bingung. Otodidak sendiri tuh buat pusing ya. Iya, pusing banget. Ya pas di sini kan dijelasin sama instrukturnya, ya kalau misalnya saya harus tahu langsung enggak gitu. Cuman ya enggak tahu saya balik tanya tapi tetap dijelasin gitu. Ya sekarang alhamdulillah udah tahu. Terus cara buka pola. Ya itu cara buka pola juga, gini, itu juga saya sebenarnya udah lihat juga di YouTube gitu. Tapi kepuasannya bertambah beda sih dengan kata ya. Iya. Berarti kata kunci Mbak Lia nih Tapi mungkin nanti kita buat tampilnya gini. Iya. Karena ini ilmunya kan masuk, berarti gini ya gitu. Berarti bisa diserap ya? Bisa banget. Apalagi kan kita disediain buku pulpen gitu kan untuk kita nyatat yang penting-penting ya, itu kan kita pulang jadi bisa kita ulang lagi gitu. Itu sih sebenarnya Mbak, Mbak sama teman-teman online sekalian, apa sih gunanya kita ngasih pulpen sama ini, kenapa enggak buku aja langsung? Karena tujuan kita sebenarnya itu beda, halnya kita yang membaca sama menulis ulang. Yeah. Serapannya itu beda. Nah, apa juga gunanya Yupi kan enggak instruktur ya. Yeah. Apa sih gunanya saya buka kelas di pagi, kan ada instruktur yang sudah tersertifikasi. FYI buat teman-teman, LPK kita, LPK swasta sudah teragreditasi, tersertifikasi, instruktur juga sudah bersertifikat. Insya Allah sertifikat kita bisa diajak majulah untuk menunjang karir teman-teman teknisi, sudah ada nama gitu. Tapi gunanya apa kalau saya yang tidak instruktur, ngulang kelas itu apa? Biar mengenal satu sama lain, mengulang kembali kemarin. Kebanyakan banyak dari teman-teman kita itu melihat dari yang kemarin-kemarin, yang sudah-sudah. Setelah belajar ya sudah okay. Padahal kan kita LPK Quantum sendiri menyediakan alat di sini, terserah bagaimana teman-teman aktifnya. Nah, itu nilai lebih juga tuh dari Quantum. Terima kasih. Karena di sana jam 8 tutup, barang-barang nggak bisa dipakai lagi. Terus juga kan kita belajarnya cuma sampai jam 5. Kalaupun sampai jam 6 itu pas ada instruktur, kayaknya pertemuan saya terakhir. Itu kayaknya sampai jam 6. Ya, cuman itu aja. Terus alatnya kan, misalnya kan ini LPK-nya di sini, yeah. Mesh-nya juga di sini. Jadi selesai materi kita masih bisa lanjut. Kalau di sana enggak, mesh-nya jauh. Gitu. Jadi kan kita bisa ngulang praktek lagi gitu. Berulang-ulang enggak masalah gitu kan di sini. Kalau di sana kan kita yang pertama jauh, yang kedua dia jam 8 udah tutup, kita enggak bisa lagi kan. Gitu. Jadi secara pemasaran nih Mbak Lia, yang kita pasarkan kan di sosial media, kita tuh gratis mengulang kelas, alat disediakan alat full, bisa pakai kapan saja. Menurut Mbak, apa yang kita pasarkan baik itu di Facebook, di TikTok, marketing kita sesuai nggak sih waktu Mbak datang ke sini? Atau apa sih? Mungkin mereka teman-teman online ngerasa, alah paling itu udah di setting. Yeah. Yang paling kayak butuh masukannya nih di mana nih? Yang menurut Mbak Lia nih? Ini realnya ini kayak gini, tapi kenyataannya kayak ini. Apa sih yang membedakan marketing kita sama Mbak Lia waktu datang itu, kira-kira bagian yang mana? Kalau maksudnya kurangnya gitu ya? Enggak sih, malah saya pikir ya waktu itu pas mau daftar tuh bingung gitu. Aduh gimana ya, nanti kan di sana kosannya,
Nesnya cowok semua, terus nanti waktu belajar cowok semua, terus nggak ada ceweknya, pasti kita bingung, kita ya, ya kan, itu terus pas bingung juga pas sudah sampai di sini Mbak Yupi kan yang nyambut, itu ramah, terus welcome gitu kan, iya sama semuanya Mbak Rani, Mbak Ika juga, Mbak Fatma juga, jadi udah kayak keluarga, jadi kita nggak canggung gitu, terus juga setiap mulai kelas kan suasananya hidup gitu, karena Mbak Yupi suka bercanda gitu. Apalagi tadi Mbak pertanyaannya? Saya juga. Cuman gini nih, sebelum Yupi mau buat kesimpulan nih kan udah tahu nih cerita Mbak Lia kayak gitu segitu dan sampai sekarang juga di sini juga magang di tempat kita. Gimana nih magang? Kan kita salurkan magang, benar nyatanya kita salurkan magang. Nah, gimana pengalaman Mbak selama magang? Materi udah 10 hari, magang Mbak udah hari kedua apa ketiga? Magang udah hari kedua. Apa yang Mbak rasakan perbedaan saat magang sama saat materi? Sama juga sih, pas magang kita oh gini. Jadi kan selama kita materi ada yang materi kita belum bisa praktek kalau kita nggak turun ke lapangan. Oke, benar. Pas turun ke lapangan, oh ini ya, oh ini yang dijelasin kemarin, gini-gini. Terus kan semuanya ada SOP, jadi kita ngerjainnya pun sesuai SOP gitu. Terus juga teknisi-teknisnya baik-baik sih. Jadi waktu kita magang, kita dikasih nih coba di ini di analisa gitu. Kan sebenarnya magang itu yang penting. Iya, benar-benar. Analisa yang pertama, eksekusi terakhir. Ya. Iya. Berhasil atau tidaknya itu nomor dua. Analisa benar itu baru nomor satu. Benar nggak sih? Iya, benar. Dua hari Mbak di sini, apa sih yang udah Mbak kerjakan down atau yang gagal? Udah berapa kasus nih yang Mbak pegang selama dua hari magang? Ganti itu, switch on off. Switch on off. Ya, terus pasang LCD. Ganti konektor. Sama, apa ya kemarin? Lupa, kayaknya itu deh. Banyak ya, kategori dua hari banyak loh, Mbak. Iya. Itu banyak Mbak yang kerja itu kategori untuk teman-teman yang magang, dua hari bisa ini down, itu kayaknya... Wow loh. Iya. Upgrade. Pressure dulu dong. Alhamdulillah sih, Mbak. Alhamdulillah ya. Karena kan saya memang dari sananya niatnya mau belajar, dapat ilmu di sini, mau bawa pulang, saya buka usaha di sana gitu. Jadi kalau kita kesini cuman main-main, buat apa kejauhan gitu kan gitu. Mbak, boleh dong rekomendasi teman-teman apa yang Mbak rasakan agar mereka mau join ke LPK kita untuk next quarter mungkin. Iya. Buat teman-teman yang mau daftar ke LPK Quantum, menurut saya nggak usah dipikirin lagi. Semua yang diiklankan, bahkan yang kita dapat juga lebih daripada yang diiklankan. Jadi bagi teman-teman yang mau join, bisa daftar di kontak Mbak Ika di nomor 0821-7172-7337. Apa aja sih yang kita dapatkan dan berapa sih biayanya? Untuk kelas offline, kita biayanya 3,5 juta. 3,5 juta itu udah full. Kalau teman-teman udah kita kasih fasilitas free mess bagi lelaki, free apa lagi? Kaos official Quantum, free ikut kelas online gratis. Nah, kelas online yang biasanya nominalnya 800 ribu, tapi ketika teman-teman sudah menjadi peserta offline, itu free, gratis, online. Borneo 1 bulan, gratis mengulang kelas. Nah, satu lagi nambahin. Kadang-kadang ada makanan yang boleh dimakan sama-sama gitu. Itu bonus ya? Bonus. Apa tadi itu? Free kelas online sama alat free mengulang kelas gratis. Kenapa kita buat, mengulang kelas gratis? Kenapa kita mengadakan free mengulang kelas? Karena daya tangkap orang individu beda-beda. Benar. Kebanyakan atau tempat-tempat lain mungkin ketika mengulang ada tambahan biaya sekian, tapi di LPK Quantum telekomunikasi itu free. Teman-teman tidak akan dikutip biaya sepeser pun. Dan kita juga ada menyediakan alat yang disediakan di LPK kita itu full 24 jam boleh dipakai bagi teman-teman yang aktif belajar. Bukan berarti selesai kelas itu jam 4 sore tidak boleh digunakan, tapi tetap bisa digunakan. Iya. Mungkin itu aja untuk semuanya, bagi teman-teman mau join boleh, online juga boleh. Itu aja kita tutup, mungkin see you sampai berjumpa di Pakum selanjutnya. See you.